Terletak di pintu masuk Kota Malang, Taman Kendedes terlihat memukau saat Anda melewati tempat tersebut. Selain sebagai sarana selfie dan lokasi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga maupun orang tercinta. Sebagai menjadi spot selfie, Taman Kendedes juga bisa dipergunakan untuk berjalan-jalan, menghabiskan waktu bersama dengan orang terkasih. Bahkan pada malam hari, taman yang memiliki luas kurang lebih 800 meter persegi tersebut juga dihiasi dengan lampu yang berwarna-warni sehingga akan tambah cocok sebagai spot selfie yang kekinian. Taman Patung Kendedes sendiri terletak di pintu masuk menuju Kota Malang, tepatnya berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani Utara, Balai Arjosari, Blimbing, Kota Malang. Taman tersebut memiliki tanaman bunga dan pohon dengan ukuran sedang. Dan terdapat pula dua buah patung, salah satunya patung Kendedes yang berukuran besar, serta sebuah patung lainnya yang melambangkan pejuang tahun 1945. Menurut saya tamannya sudah lebih maju dari yang tahun-tahun yang lebih bagus. Kalau malam juga bagus, lampu-lampu sudah banyak. Terus apakah ibu berkunjung di sini puas apa kita? Puas sih mas, kalau jalan sini aman. Ya bersih sih, cuma rumputnya ini sudah agak tinggi ya, sudah waktunya motong ya. Bagi Anda yang ingin melepas ketegangan atau hanya ingin melihat dan berfoto selfie cantik, dapat berkunjung ke Taman Kendedes yang memiliki pesona yang sangat luar biasa. Dari Kota Malang, Tim Liputan MHI News melaporkan.